Video Hotman Paris Hutapea yang duduk ketika para pelayat jenazah Salahuddin Wahid sholat viral di media sosial. Kini pengacara tersebut membuat video menjawab kabar dia pindah agama. Video berjudul Apakah Hotman Paris Pindah Agama itu diunggahnya di YouTube. Hingga Kamis 6 Februari 2020, video itu sudah ditonton lebih dari 15.000 kali. Di video terlihat momen-momen Hotman Paris menghadiri pemakaman Gus Solah di Jombang, Jawa Timur. Ada cuplikan juga saat ia tampak duduk bersila di lantai dan bersandar di tembok. Di hadapannya ada beragam makanan ringan serta minuman. Di saat bersamaan, orang-orang lain sedang menjalankan sholat. Gusola adalah tokoh Islam yang pernah mengundang Hotman ke pesantren Tebu Ireng dan memberikan saya gelar Gus. Jadi nama saya Gus Hotman Paris. Saya datang dari Bali, terbang hanya untuk sempat melayat kepada almarhum. Ya, sahabat saya almarhum Solah di pesantren Tebu Ireng. Ya, terbang. Kemudian muncul penjelasan Hotman soal hal tersebut. Ia juga bicara soal keyakinannya yang tak berubah. Penjelasan Hotman Paris. Sebelum tiba jenazah almarhum Gus Solah, para kiai sholat zuhur di rumah peninggalan pendiri NU. Hotman sudah mau keluar ruangan, tapi oleh para kiai disuruh duduk dan makan. Terima kasih rasa persaudaraan dari para kiai. Sejak awal pertemuan akrab karena Hotman sudah pernah diundang di Tebu Ireng dan dikasih gelar Gus oleh almarhum Gus Solah pada tahun 2019. Kesimpulan, tidak pindah agama tapi bersahabat dengan para kiai, santri dan cinta ponpes Tebu Ireng. Begitu tulisan yang ada di video. Setelah itu muncul video saat Hotman Paris tiba di pondok pesantren Tebu Ireng pada 3 Februari. Sambil berjalan kaki, ia disalami polisi, pelayat, hingga santri yang ada di sana. Ada juga video bapak tiga anak tersebut saat diwawancarai media. Di situ ia mengatakan sangat terhormat bisa diberikan gelar Gus oleh Gus Solah. Oh bro, waduh, Tebu Ireng hebat. Dan saya hari ini sudah dapat restu
namanya boleh ditambah Gus ya Pak ya? Gus. Gus siapa Pak? Gus Fatman. Gus Fatman. Ya, Gus Fatman. Mudah-mudahan nama Gus itu ada hikmahnya. Barakah. Terutama perilaku Hotman. Soal rumor pindah keyakinan, Hotman Paris memang sempat didoakan netizen ketika melayat gusola. Mungkin hal itu yang mendasari Hotman untuk angkat bicara usai ramai di Twitter.